Sumbangan ini mengurangkan bebanan kami. Jadi alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas keprihatinan yang Bapak Perdana Menteri. Di Asrama Darul Falah ini menempatkan anak-anak orang asli yang kita ambil daripada negeri Perak, Selangor dan Pahang untuk kita hantar ke sekolah-sekolah berhampiran di sinilah. Tujuan kita adalah untuk memberi peluang kepada mereka untuk sama-sama mengikut pembelajaran arus perdana supaya mereka tidak ketinggalan. Kemudahan pelajar asramanya komplit serba baru dan yang paling utama ialah perkembangan minda anak-anak di segi pelajaran dia orang. Kalau di segi perubahan tu sangat ketara dan banyak sangatlah. Saya ingin merakai ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingganya kepada PM kerana PM dapat membantu anak-anak orang asli khususnya yang berada di Asrama Darul Falah ini dan PM sangat prihatin kepada rakyat